Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Samsul Pasaribu dan inilah apa kabar si Bolga hari ini. Memasuki hari ke-13 sejak hilang kontak pada 2 Januari 2018 pukul 20.03 WIB di perairan Aceh, proses pencarian terhadap 28 ABK dan satu penumpang kapal motor Megatop 3 milik pengusaha Sinarmas Sibolga ditingkatkan. Dipimpin oleh Wali Kota Sibolga, HM Sarfiru Tauruk, pemerintah Kota Sibolga bersama sejumlah pihak terkait seperti Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polres Sibolga, dan manajemen Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga menggelar rapat koordinasi darurat dalam menyikapi hilangnya 29 ABK kapal Megatop 3 sejak 2 Januari 2018 lalu. Sejumlah informasi terkait raibnya kapal ini dikumpulkan. Berbagai masukan baik dari pengusaha kapal Sinarmas, manajemen Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga, Basarnas hingga pangkalan TNI Angkatan Laut Sibolga diramu sedemikian rupa hingga ditemukan satu solusi dalam memaksimalkan proses pencarian terhadap kapal GT-34 tersebut. Pada rapat koordinasi darurat ini diketahui bahwa kapal berangkat dalam status laik layar dan telah memenuhi ketentuan serta standar pelayaran. Sejauh ini Basarnas Aceh, Padang, Medan, dan Nias telah melakukan pencarian, namun belum membuahkan hasil. Keterbatasan armada di wilayah kerja Basarnas Sibolga, Padang, dan Aceh menjadi salah satu pemicu pencarian terhadap kapal Megatop 3 ini berjalan lambat. Satu-satunya solusi dalam memaksimalkan pencarian kapal tersebut adalah dengan meningkatkan status keadaan dari level daerah menjadi level nasional. Dengan demikian, keterlibatan pemerintah pusat mutlak diperlukan untuk terjun langsung menurunkan armada seperti KRI, helikopter, dan pesawat dalam melakukan pencarian. Pasalnya, kapal Megatop 3 ini yang dinyatakan hilang tersebut terakhir kali terdeteksi berada di luar zona ekonomi eksklusif atau tepatnya di laut lepas yang jaraknya ribuan mil dari daratan Indonesia. Tidak ada satu tanda-tanda pun kapal ini tenggelam atau pecah. Apakah itu papan yang di atas laut tidak nampak, kemudian pelampung juga tidak kelihatan, ada lagi yang dari plastik kayak apa namanya itu? Blong itu, ya. Itu kan bulat itu. Iya. Untuk tempat ikan itu bulat. Kalau itu kapal tenggelam itu pasti terapung. Itu sebanyak 60. Sebanyak 60 besar itu. Itu benar ada. Kemudian pelampungnya pun tidak ada. Barang-barang kapal yang mengapung itu tidak kelihatan. Berarti diperkirakan menurut analisa kapal tidak masih di atas air atau sedang apa namanya? Bergerak. Tidak bergerak, tidak diam. Bisa saja kapal mati mesin, rusak atau radio mati, PMS mati, sehingga diperkirakan kapal ini sudah masuk jauh ke laut bebas. Maka diperlukan bantuan yang peralatan yang canggih kapal, dan ini tidak bisa hanya kapal saja tapi juga sudah ada pesawat di atas atau helikopter. Maka untuk itu tidak ada upaya kita ini, karena sudah masuk wilayah negara lain, ini berarti negara antar negara. Karena ini negara antar negara, maka kami melaporkan ke Basarnas Pusat, ke Menteri Kelautan, kemudian juga ke Kepala Staf Angkatan Laut untuk minta bantuan, menggerakkan bantuan secara nasional. Pihak keluarga ABK kapal Megatop 3 bersama ratusan umat muslim Sibolga pun dikabarkan menggelar doa bersama di Masjid Al-Islah Sibolga. Doa bersama ini digelar dalam rangka memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar keberadaan kapal Megatop 3 yang hilang 13 hari lalu segera ditemukan dalam keadaan selamat. Tokoh agama, pimpinan DPRD, dan masyarakat yang bersimpati terlihat ikut dalam doa bersama ini. Kita berdoa untuk berkomunikasi dengan diri, dengan pemirsa, kapal pompong menjadi kapal terakhir yang kontak fisik langsung dengan kapal Megatop 3 sebelum hilang kontak pada 2 Januari 2018 lalu. Nahkoda kapal pompong naik ke geladak kapal Megatop 3 untuk memperbaiki alat komunikasi kapal yang rusak kisaran pukul 17.00 WIB.